Segmen yang keempat, rupanya kita dah sampai di sini. Segmen yang keempat untuk program formasi kali ini, kami akan bawakan sedikit kelainan di mana kita akan memberikan juga tumpuan kepada saingan futsal kebangsaan yang sedang rancak berlangsung. Ketika ini sudah pun ada 4 dan juga 5 perlawanan, tetapi ada juga tim-tim yang setakat inilah telah menunjukkan keupayaan sebenar mereka dengan unbeaten untuk beberapa perlawanan. Anda boleh ikuti perkembangan Malaysia Premier Futsal League ini di Astro Arena secara langsung bermula pada pukul 3 petang pada 17 Julai ini nanti. Ini adalah keputusan-keputusan yang terbaru untuk perlawanan-perlawanan yang telah pun dilangsungkan baru-baru ini, terutamanya yang membabitkan KL City. KL City ini sedang bergelut untuk mencari kemenangan yang pertama, tetapi dua keputusan seri itu saya rasa boleh tahan juga untuk mereka selepas mereka struggle sebelum ini. Okay, bagi pasukan Pahang, nombor dua sebenarnya kedudukan mereka, iaitu dengan 9 mata berbanding dengan pasukan Terengganu dengan Selangor berada di tangga teratas setakat ini dengan 3 kemenangan dan juga 1 keputusan seri. So, tetamu kita untuk segmen yang keempat ini adalah dari tim Pahang. Akmarul Nizam, Kapten, dan juga saudara Muhammad Taufik selaku ketujuh latih. Dan di sebelah sana bekas pemain futsal juga, tapi pemain futsal yang hanya duduk saja depan pintu gol. Dia duduk setempat saja. Terus setempat. Tunggu bola saja. Yeah. Baguslah itu. Asmawi Bakiri terus bersama dengan kita untuk segmen keempat ini. Satu saingan yang cukup sihat sebab setiap perlawanan telah menghasilkan begitu banyak sekali jaringan untuk Pahang ataupun Selangor ataupun tim-tim yang lain. Taufik. Okey, alhamdulillah kami bermula agak baik dengan kemenangan 3. Apa yang saya terapkan pada pasukan adalah main secara sistem dan percaya kepada satu pasukan lah. Dan alhamdulillah kami bermula dengan baik. Okey. Kalau Akmal boleh beritahu juga dalam 5 orang pemain yang sentiasa berada dalam gelanggang tu, kan sentiasa ada berlaku rolling substitution. Berapa lama yang boleh pergi max untuk bermain dalam satu perlawanan sebelum dikeluarkan ataupun ditukar? Kalau nak ikutkan betul-betul fit, boleh pergi dalam 4 minit je sepatutnya. 4 minit saja. Lepas tu tukar. Tukar-tukar dan kemudiannya masuk balik. Rehat selalunya berapa lama di luar tu? Dan boleh 4 ataupun 5 minit juga. Okey. Dan kemudiannya ada pertukaran. Apa yang anda nampak setakat ini dalam perlawanan-perlawanan yang membabitkan pasukan Pahang? Sebab cabaran yang sebenar nanti adalah selepas persinggahan pertama dan kemudiannya anda akan berdepan dengan pasukan yang sama lagi. Hakikatnya dalam permainan futsal ini akan berdepan dengan pemain-pemain dan juga pasukan-pasukan yang sama juga, Taufik. Yes. Okey, saya ambil alih pasukan 17 Mei. Lebih kurang hampir 2 bulan. Jadi saya menerapkan sistem yang baru, strategi baru, pendekatan yang baru. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Dari segi persembahan pasukan pun setakat ini saya berpuas hati, tapi saya akuilah ada lagi ruang-ruang yang perlu diperbaiki. Okey. Sejak dari awal kita tahu bahawa Pahang memang akan diletakkan sebagai pasukan pilihan sebab mereka ni boleh dikategorikan sebagai penyelamat selepas tim kat utara tanah air itu dibubarkan. Ya, betul. Saya tertarik apabila pasukan Pahang ni dalam senarai pemain dipanggil ada 7 kan coach, tujuh pemain national team dan lead scoring by siapa? Saipul kan, Saipul Nizam. So dekat situ konsisten pasukan Pahang yang kita dapat lihatlah dengan bila menang dengan Kuala Lumpur 4-2, menang dengan KL City 4-3 dan terbaru 7-3. So mungkin apa ni coach Taufik dapat apa ni ke momentum ke atau apa macam mana? Pertukaran saya tengok ialah futsal tu ada macam ada set kan, attacking players, defending players. So macam mana, nak ikut team ke, nak ikut team lawan ke, atau memang dah ada ikut setting pada kekuatan sendiri. Okey, pada perlawanan Kedah saya guna sistem yang sama. Saya tak tukar apa pun sistem dari segi side kami lah. Cuma saya buat analisis sedikit mengenai tim Kedah. Apa pendekatan yang dibawa? Apa kelemahan yang dibawa? So saya fokus dekat situ, saya create satu training, saya apply dalam training dan credit kepada players yang terjemahnya dengan baiklah dalam court. Oh, dua. Sangat baik. Minit kedua dah menjayakan gol. Ya, awal-awal selalunya kita terpaksa tunggu 10 minit, 9 minit baru nak dapat skor kan. Yes. Okey. Khairul Effendi memainkan peranan yang utama sekali dalam tim ini.
betapa besarnya impak, betapa besar pengaruh yang dia bawa dalam dalam tim Pahang ni. Ya. Ayun. Khairul Effendi ni dipanggil sebagai Ayun sangat. Panggil Khairul Effendi tak boleh ya, kena panggil Ayun eh. Biasa dengan Ayun. Biasa dengan betul. Okay. Ayun ni dia lain punya karakter. Karakter dia betul nak menang. Setiap kali turun memang dia akan main habis-habisan. So kita karakter dia susah kita nak jumpa dengan orang lain, nak compare dengan orang lain ni. So dia sangat apa bawa impak yang besar dalam tim. Setakat ini kalau kalau nak dilihatkan kepada saingan futsal secara keseluruhannya, betul Kedah dan juga KL City FC masih lagi bergelut mencari kemenangan yang pertama. Tapi daripada peluang-peluang yang telah dilalui, tiga peluang yang dilalui, yang mana satu yang paling sukar sekali buat KL tahan? City. KL City ya. Walaupun mereka di bawah. Walaupun di bawah. Okey. Tapi mereka mengakui bahawa mereka adalah pasukan apa? Pasukan remaja, pasukan kanak-kanak, pasukan kanak-kanak sekolah. Ya. KL City sebab percaturan yang mereka bawa. Okey, dia surprise me masa perlawanan tu. Saya leading, dah dia surprise pun memang tu kena leading 2 kena 2-0 hampir kalah sebenarnya. Betul. Dengan sistem yang dibawalah. Kami mempunyai masalah. 16 minit pertama. Kami menguasai perlawanan tapi kami tak dapat masuk. Tapi akhirnya kredit juga kepada pemain. Kita share dekat board, dekat tactical dan akhirnya mereka buat dengan baiklah. Ini advantage dalam pemain futsal ni sebab dia ada time apa ni break. Dia boleh time out di situ dia panggil player nak mengatur serangan dan kemudiannya untuk kembali bermain melakukan serangan. Anda berpuas hati sekali ini dengan jumlah-jumlah jaringan yang diperolehi rasanya antara yang terbanyak bagi saingan setakat ini. Dia ada 4 kat situ, 8 dan kemudiannya sudah ada 15 gol daripada 3 game. Ya, berpuas hati dengan goal scoring Pahang sekarang ni. Cuma bolos tu. Walaupun kita skor banyak tapi ada bolos nampak macam ada tak kena dengan tim. Saya perlu diperbaiki ya. Yang mana satu yang kena perbaiki tu? Defending part. Kerana terlalu ofensif, kerana terlalu bermain secara terbuka? Tak juga. Dia itu pun salah satu faktor. Faktor pada individu pun main peranan juga. Jadi kita kena analisis video dan kita kena solve cepat problem tu. Okay. Daripada satu game, berapa lama preparation yang biasanya Taufik lakukan terhadap pasukan Pahang? Saya bercakap dari segi angle ataupun sudut pasukan Pahang sendiri. Bergantung pada perlawanan, next perlawanan. Next perlawanan, saya prepare team berdasarkan kita lawan siapa. Saya ada main system and then kita lawan siapa, saya kena plan juga something. Sebab setiap pasukan dia ada strategi dia. Strategi sendiri. Dan setiap pasukan nak kalahkan Pahang. Itu hakikatlah. Okey. Akmal, ada juga pemain-pemain yang sebenarnya dalam pasukan Pahang lah, kalau tak silap saya, mereka ada pengalaman sebelum ini bermain di luar negara dengan pasukan-pasukan yang lain. Mungkin sistem permainan di luar itu agak berbeza dengan sistem dalam Liga Kebangsaan ini, Kamal. Apa yang bezanya di situ? Beza dari segi fitness. Fitness? Fitness dengan fizikal. Size? Sizing luar sangat berbeza dengan kita. Oh, okey. Kita teknik pun main satu peranan juga. Teknik kita kurang baik daripada luar. Kalau kita nak compare dengan Thailand, tapi insyaAllah satu hari nanti kita akan satu level dengan Thailand. Okay, sebab Akmal dah sebut futsal di luar negara yang membezakan kita adalah setiap kali kita masuk final, macam ada satu mental block yang menyukarkan kita untuk mengalahkan pasukan Thailand. Kita dah sama-sama pada hakikatnya satu level dengan pasukan Thailand. Mungkin lebih baik di situ, Taufik. Sedikit baiklah dengan pasukan Thailand. Sejak 4-5 tahun kebelakangan ni, kita punya pasukan kebangsaan positif. Positif. Jika berbanding dengan result dulu. Positif. Okay. Berbanding dengan dulu, jauh kita dengan Thailand. Cuma sekarang lebih positif. Apa kelebihan Thailand di sini, dia bermain secara sistem. Dia sangat percaya dengan sistem. Okay. Kebanyakan pasukan-pasukan berjaya di luar sana. Thailand, Indonesia sekarang ni, mereka
percaya dengan sistem dan mengutamakan sistem dalam permainan. Okay. Dia tak ada free game lah dekat situ. Kita dah ada liga di sini. Kita dah ada pertandingan yang nampak begitu teratur, biarpun hakikatnya secara peribadi saya agak kecewa hanya 9 tim saja. Dulu kita punya banyaklah kelab-kelab yang bertanding, tapi sekarang ini terpaksalah akui hakikat bahawa hanya inilah 9 tim saja yang akan mengambil bahagian dan juga akan berterusan. So, perlawanan ini akan datang untuk pasukan Pahang. Terengganu. Perancangan dan juga kalau kalau nak ikutkan, Terengganu ni pun tough team juga ni. Bukan mudah nak kalahkan mereka. Ini boleh diibaratkan sebagai East Coast Derby juga ni, Taufik. Okey, Terengganu saya dah buat, dah lihat beberapa video Terengganu. Okey. Saya kenal pasti pendekatan yang coach dia bawa. Okey, so far dia ada pemain yang bagus juga. So saya dah plan something dan saya akan persembahkan pada pemain esoklah. Kita akan jumpa di latihan esok sedikit, lepas tu Rabu kita performlah dengan Terengganu. Akmal, teknik daripada pemain-pemain futsal ni kalau ikutkan ramai yang tak gemar sebab tahan bola guna tapak. Guna tapak. dia trap bola tu dengan menggunakan tapak. Tetapi itu adalah teknik juga skill dalam sukan futsal ini. Kemudiannya nak buat hantaran. Ada beberapa jaringan-jaringan yang spektakular terhasil dalam permainan futsal ini. Macam mana nak melakukannya? Dalam futsal ini timing paling penting, timing. So kalau kita timing untuk tendang tu, kalau kita tak kena timing, kita tak boleh skor. Itu ya. Okay. Ada lagi satu. Okey. Teknik yang kalau dekat bola sepak ni dia macam diketawakan sikit. Tapi di futsal ada satu teknik yang luar biasa, iaitu tonjol. Tonjol. Ya. Yeah. Betul. Shooting with toe. Yeah. Itu satu skill yang boleh dianggap world class di dalam futsal. Memang kena pakai kan, sebab gerakan tu nak kena cepat, nak kena laju kan. Ya. Jadi tak payah menggunakan bahagian depan kaki ataupun belakang kaki. Itu pun boleh juga. Kalau tonjol kira normal lah dalam futsal. Special. Bukan kata normal, special. Mungkin betul, saya setuju sebab tonjol tu pergerakan bola kalau tonjol dia tak selalu berlaku. Kalau dijadi dia akan pergi the best. Kita tak perlu step yang banyak tonjol. Kalau kita shoot with toe, kita perlukan tonjol dalam kawasan yang sikit pun, kita close boleh. Angle pun kita boleh. Bola tu akan pergi dengan impact yang cukup kuat. Yeah. Okay, next game. InsyaAllah kami akan bawakan kepada anda peminat-peminat futsal di luar sana, iaitu pertemuan di antara Melaka dengan Pulau Pinang, diikuti perlawanan yang membabitkan KL City FC dan juga pasukan Selangor, serta KL akan berdepan dengan pasukan Kedah. Asmawi Bakri, terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami pada minggu ini. Sekali lagi, saya tahu anda maraton hari ini. Akmal, terima kasih banyak. Taufik sama Oju Jaya kepada pasukan Pahang. Baik, kita berakhir di sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada episod yang akan datang.